bersih dan keren. Diam! Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu? Bukan, bukan aku. Ya ampun! Allah yang akan menjawabnya, Fir'aun. Dengarkan, dalam mimpiku aku berdiri di pinggir sungai. Tiba-tiba 7 lembu muncul dari sungai. Indah bentuknya dan gemuk. Makan rumput di tepi sungai. Lalu tampaklah 7 lembu lainnya muncul. Sangat buruk dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di Mesir. Lembu yang kurus dan buruk memakan habis 7 lembu yang gemuk itu. Juga dalam mimpi kulihat 1 tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan bagus. Tetapi kemudian ada 7 bulir yang kering kurus dan layu oleh angin timur, tiba-tiba mencuat. Lalu yang kurus memakan 7 bulir yang baik. Kedua mimpi itu sama. 7 lembu yang baik adalah 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang baik juga 7 tahun. Dan 7 lembu yang kurus dan buruk setelahnya juga 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang hampa dan tertiup angin timur adalah 7 tahun kelaparan. Allah memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tapi kemudian timbul 7 tahun kelaparan dan segala kelimpahan itu akan dilupakan. Mesir akan kelaparan. Maafkan hamba, Fir'aun. Jika tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Fir'aun tidak akan suka dengan tafsirannya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah? Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf. Tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Kau akan mengawasi tuayan dan menyimpan panenan untuk masa kelaparan. Kau akan menjadi gubernurku, tangan kananku di Mesir. Semua orang harus tunduk padamu. Aku tidak percaya. Iya, dari narapidana tiba-tiba jadi gubernur. Teman-teman, Yusuf sudah menolong kita di penjara. Ayo kita buat rencana untuk menolongnya. Jika dia sukses sebagai gubernur, dia bisa kembali ke Kanaan dan dihormati semua kakaknya. Seperti dalam mimpi.